Parlor adalah sebuah lifestyle dan creative space. The Parlor ini dibikin untuk mewadahi kreativitas anak muda, khususnya yang ada di Kota Bandung. Pada tanggal 15 Desember 2016 kemarin, kita melakukan grand opening. Acaranya itu berbagai macam ya, dimulai dari perform dari musisi lokal maupun lokal Bandung maupun nasional seperti The Changcuters, ada Ariel Noah juga, terus ada fashion show, terus ada exhibition yang kita bikin di area The Space, yaitu mural di atas papan skateboard, ya, deck construct, terus ada riding dari komunitas teman-teman kita dari komunitas motor yang ada di sini. The Parlor sendiri terdiri dari berbagai macam area, mulai dari The Cage yang menjual sepatu sneakers seperti Vans, Dickies, terus ada Heptigram ini menjual sama international sneakers juga, terus ada The Space, ya, tempat untuk pameran eksibisi, bisa juga untuk jadi tempat workshop, terus sharing atau pemutaran film, lalu ada The Container, itu tempat hasil kerajinan craft anak muda lokal maupun luar Bandung. Lalu ada local clothing seperti Motley, lalu ada 3Second, Greenlight, Famo, dan FMC. Terus ada area restoran, area coffee shop, lalu ada The Stage, tempat buat perform, mau band, DJ. Terus ada Hey Guys yang ngejual toys, terus ada Tesmak yang ngejual kayak kacamata dari kayu, lalu ada Pickers yang ngejual second stuff dan vintage stuff. Lalu ada area amphitheater di mana kita bisa ngumpul bareng-bareng bersama keluarga, teman, dan sambil menikmati performance di area stage. Motley adalah sebuah brand clothing yang ditujukan untuk anak muda yang suka dan memiliki hobi extreme games. Jadi produk dan desainnya pun cocok untuk anak muda yang suka main BMX ataupun skateboard. Kalau 3Second sendiri ditujukan untuk anak-anak muda yang mungkin masih di bangku sekolah ya, kayak SMP dan SMA. Jadi gaya-gayanya pun memang representatif dengan lifestyle mereka. Sedangkan Greenlight itu ditujukan untuk anak muda yang memang suka sama musik, sama traveling, dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Famo adalah sebuah brand clothing yang merepresentasikan gaya para pekerja kreatif dan profesional muda. Sedangkan FMC Speed Supply adalah brand clothing yang ditujukan untuk para penyuka motor-motor klasik dan custom. Audiens The Parlor sendiri sebenarnya kita tidak mengkotak-kotakannya, jadi semua orang, semua kalangan masyarakat tuh bisa datang, bisa menikmati semua fasilitas yang ada, bisa berbelanja, bisa makan, dan untuk semua komunitas, mau komunitas kreatif, komunitas digital, apapun lah, yang penting semua orang yang datang ke sini puas dan punya momen yang tidak terlupakan. Harapannya semoga kita bisa memfasilitasi semua kreativitas dan mewadahi ide-ide kreatif, baik itu buat anak muda di Kota Bandung maupun di Indonesia.